Hai guys, di sini gua mau main game Rail Racing 3 teman-teman. Oke, di sini gua pakai aplikasi mod teman-teman. Kenapa gue pakai mod? Karena kalau nggak pakai mod itu teman-teman, kalian bakalan bosen teman-teman. Karena untuk main dalam satu chapter ini susah teman-teman. Kalau kalian terpaku dalam satu chapter ini, kalian tuh bakalan bosen teman-teman. Jadi gua sarankan kalian main pakai mod teman-teman. Nah, di sini gue mau main. Gua main yang mana ya, teman-teman? Ada apa ini? Master. Kita coba dulu teman-teman. Kita lihat dulu, kita lihat yang lain. Aku coba yang ini aja teman-teman. Nah, di sini gua udah coba-coba main teman-teman. Gua bakalan main yang mana ya teman-teman ya? Yang ini aja deh teman-teman. Nah, ini teman-teman, gua itu pakai mod modifikasi lift ferry teman-teman. Di sini kalian bisa modifikasi teman-teman. Kalau kalian mau pakai silahkan, bisa cari di grup-grup tentang rail racing teman-teman. Di situ ada tutorialnya, atau kalian tinggal ambil filenya saja teman-teman. Di sini kalian bisa meng-customize. Sini ada rim-rim, bisa diganti-ganti juga. Oke teman-teman, naik langsung saja kita main teman-teman. Oke, sudah keluar teman-teman. Ini nama gua teman-teman, paling bawah Mas Daris W Laguna Seca. Oke, bersiap ganti ini dulu biar keren mobilnya. Wah, gua paling belakang nih teman-teman. Awas lu, minggir gak lu, minggir lu. Woi 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 woi. Wah. Gua overtake lu, overtake. Overtake, overtake, overtake. Oh ya teman-teman, di sini gua pakai smartphone Acer teman-teman. Di sini gua settingan cuma di low ya teman-teman. Gak kuat soal HP-nya teman-teman. Masuk, asik wah. Langsung aja guys. Awas lo. Keluar-keluar di sini, lintasan sedikit gak apalah ya. Kita sudah nomor 2 teman-teman. Overtake guys, kita nomor 1 guys. Oh, kurang 1 lap lagi nih, kurang 1 lap lagi. Oke. By the way teman-teman, ini mobilnya itu Hyundai i20 WRC teman-teman. Yang kalian sebenarnya yang punya replika Valentino Rossi itu punyaannya Ford teman-teman. Ford namanya itu Ford Fiesta kalau nggak salah teman-teman. Tapi karena di rail racing itu nggak ada, jadi ya dipasangnya di Hyundai teman-teman. Yang penting ada jiwa-jiwa Valentino Rossinya itu teman-teman. Yo, kita sudah
jauh teman-teman. Mari kita selesaikan race ini teman-teman. Yeay. Tikung kiri, tikung kanan. Oke, lanjut. Ayo guys, cepat guys. Wah, dapat balon udara juga tuh teman-teman. Yeay, kita menang teman-teman. Yeay. Race complete. Tempat berapa kira-kira putusan teman-teman? Wow, lumayan. Nah, di sini kita bisa lihat replay-nya, teman-teman. Replay. Ini gua cepetin ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada fitur foto mode, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa screenshot tanpa screenshot. Jadi, di sini ada fiturnya dari Real Racing sendiri, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada nama kalian, teman-teman. Di sini juga ada mode-mode lain, ada cash, track, bumper, ada bonnet juga teman-teman. Ini cockpit, tampilan di dalam mobilnya. Udah segitu saja teman-teman. Nah, di sini ada yang apa ya teman-teman? Ini ada keistimewaan pakai mod teman-teman. Kalau kalian nggak pakai mod, ini di servisnya itu lama teman-teman, 3 jam, 2 jam ya. Jadi namanya itu Real Racing, jadi ya kayak asli teman-teman. Jadi ini susah, jadi gua saranin lu pakai nyamat aja teman-teman. Nah, begini langsung, jadi mobilnya udah siap, udah prima teman-teman. Oh ya guys, sampai sini dulu. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Subscribe teman-teman. Ya, ini adalah video pertama gua teman-teman. Tolong maklumin lah teman-teman. Ini adalah video pertama gua teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Thank you teman-teman. Bye.